Pada kemana editor gua? Oh, pegang. Enggak. Tanggal jatuh nih. Coba. Enggak. Ini perlu di close up. Jadi dia mau buat kandang burung terbesar. Kandang burung terbesar. Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo. Gratis. Caranya subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya. AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang ini. Thank you. Nih, jadi kalau yang di bawah itu kan tadi Megateng. Super Megateng di bawah itu di Koki ada Discuss tuh. Karena tuh. Karena mereka biasa kita ngasih makan. Tuh. Oh, seru. Ini apa, Bro? Ini kantor boleh gue. Kantor. Mau lihat kantor gue? Ayo boleh. Eh beneran? Lihat dong. Ah, ini kantornya nih buat ngedit. Ya, editor-editor dan lain-lain sini. Tetap ada binatang. Tetep gayanya, gila lu. Ini jadi editor-editor. Pada kemana editor gua? Oh lagi kameramen. Udah proper juga lah dia lu. Oke lah ya. Nih ini binatang-binatang lu harus hidup di bekicot bro. Iya makanya. Kok biar bekicot? Ini kan yang keinjek-injek di jalan. Beda tapi beda. Tapi beda kok yang ini. Yang ini. Yang ini dari Afrika. Ya dia lagi ngumpet. Kalau dari Afrika ini bisa gede dan juga ini lampunya manis sih. Lu harus lihat lagi ini nih. Nah. Nih, kaki 1000. Ya. Ini kan. Ah. Begini nih. Mau pegang enggak? Mau can. Emang kenapa sih? Takut ya. Ini kayak gini tuh. Coba, lu harus merasakan ininya, sensasinya. Baik kok, baik. Baik. Sensasinya tuh, kremet gitu. Coba. Tuh. Lu pegang. Orang ini doang. Tuh. Oke. Ini apa ini? Iya. Kayak ini. Lihat deh kakinya terr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 
udah gede gini. Geli ya. Itu nih ada ular-ular, biasalah ke ular ya. Ular-ular, kodok. Eh, lu gak takut ular kan? Hah? Enggak. Biasa aja, tapi enggak. Salah satu reptil, salah satu hewan yang gua bingung sukanya di mana ketika orang pelihara ular. Hah? Karena dia tidak ada ekspresi sama sekali. Enak banget ular itu. Maksudnya gak ada ini. Gak ada itunya, ekspresi, apa sih? Iya, apa ya ini ya. Buset deh. Coba itu, Susan. Enggak dong, gua gak berapa ya. Nih. Gua dipatok bro. Enggak. Insya Allah enggak. Nih, pegang. Iya, emang gua pernah melihat ular gitu. Iya kan? Bro. Banyak orang yang gitu juga, patok-patok juga. Emang bro. Iya, banyak video-video yang menyeramkan. Tapi intinya sih kita kalau pegang hewan ganas ya harus itu, harus tenang dan juga tahu aturannya. Jadi jangan sok-sokan, cok gitu. Yang itu tadi berapa kan, Mbak? Tapi kalau mau lu yang pegang yang kecil. Kecil. Mau yang kecil gini, nih. Nah, ini. No. Hah? Kok yang gede dia biasa tapi yang kecil dia takut. Enggak apa-apa. Kamera jatuh nih. Kan lu kalungin. Enggak. Ini perlu di close up, ini di close up. Wah. Ini di close up ini. Ini enggak berani loh benar. Ini enggak berani loh benar. Enggak ada gambar ini. Enggak berani benar loh ya. Ini di close up. Lucu sih tapi. Iya, tapi coba sekali. Pegang doang gini. Awalnya risih lama-lama biasa kok. Coba. Enggak.
nih. Ya Allah, penakut banget. Sok banget. Udah kaget. Gitu. Mampus lo tapi. Kemarin pas pertama gue datang belum ada ya? Belum. Maksudnya udah ada tapi belum di... Belum jadiin. Belum ya. Itu tempat ininya buat makan juga. Nih, ini ibu Ine, ini tangan-tangan saya nih. Ini dulu pembuat bakso. Oh, kayu ke Jogja. Bakso berarti masih bisa buat sekarang? Masih bisa tetap. Yeah. So ya. Baik nih, pokoknya ini makan. Mau mana? Ini ibu Ine, ini kantin. Kantin ini ya, maksudnya. Ini ya, masih bergaya ini ya. Itu bapak kantin tuh, jalan ngapain sini? Main HP kamu ya? Aku lihat kamu main HP. Sini HP-nya. Hah? Hah? Mana HP-nya? Bandel nih, jalan ya. Bandel nih, pinter tadi. Wah, masa takut? Oh, soal lu. Enggak. Orang punya kamu juga. Masukin ke kantongnya. Allah apa sih? Kesel bapaknya. Mau apa? Enggak. Mau. Timori squid. Itu lu minta iklannya. Bukan ya? Beneran? Iya, mau banyak, Kak. Beneran? Banyak. Mau dong? Iya. Lihat lagi dia ada Timori di sini. Oh, Timori squid. Itu tim manajemen situ tuh, manajer gue tuh udah 20 tahun lebih. Oh, itu manajer? Ya, Handi, okay. Pak Rizal. Ini jadwal jadwal kami nih, jadwal kami. Waduh. Jadwal kami, ya benar. Kalau lihat aja nama lu, langsung lagi ke situ. Gila, lihat tuh. Iya. Alhamdulillah, berkah semuanya. Amin. Fun. Oke. Oke bro, kita harus jalan nih bro. Kita mau kemana? Tapi lagi kita mau ketemu Paula, tapi sebelumnya mau di jalan dulu nih. Mau lihat daerah sini, daerah. Lu mau beli tanah nggak? Hmm? Kaya banget. Ya. Amin. Mau lihat daerah Bekasi nih. Makanan pelosok mas? Iya, makanan pelosok di Bekasi. Oh, beneran lu? Sedih iya. Gitu. Seru bro, gede banget bro, tanahnya. Iya. Yang mau ikut semuanya. Semuanya segini. Ini segede ini 21. Oh, ini keren banget sih. Kalau jadi tapi aduh. Kalau bro mau jadiin lah bro. Iya. Terus habis itu ini jadi tebang bro. Ya enggak, justru itu ditutupin. Iya, keren. Ntar, ya. Burung-burung lepasin. Udah jadi burung semua. Keren gila. Iya. Terus bikin air terjun, terus ada kolam koi ini kali ini gitu. Parah keren otak gue. Oh ini sih enggak ada lah orang yang berani lah buat gini-gini. Keren gue segitu. Gini. 20 meter lagi itunya, tiangnya iya bisa jadi mau dia mau buat ini lah, mana? Oh ini dia nyari kameramen, dia ngocet terus kameramennya gak ada, bego. Jadi dia mau buat kandang buruk terbesar, burung. Kandang burung terbesar. Amin. 20 meter doain ya. Ininya tuh ada, oh ini gede banget sih ini. Doain ya, jadi biar burung-burung, nah tadi itu biar burung-burung gue lepas iya. Di sini semuanya dan juga nggak numpuk kayak begitu bro. Iya betul. Dan udah didukung sama itu yang tinggi lagi. Iya, pohon-pohonannya dan lain-lain. Sukses bro, mantap nih. Thank you loh. Sama-sama bro. Kita kerja di luar terus, cuman covid terus berjalan ya. Masker, cuci tangan sama juga harus, jaga jarak. Harus. Iya, selalu swab terus kita. Rutin kan lu? Rutin. Bener. Nah, ya harusnya biar jaga diri, yang penting imunitas ditingkatkan ya. Betul bro. Oke, thank you. Salam bro. Keluarga Bosku. Bye-bye. Mantap, let's go.